Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk makan di salah satu resto yang ada di Ansan ya. Untuk kalian teman-teman yang lapar nih, yang recommended banget, kalian bisa mampir di Royal Buffet Ansan ya, di pinggir jalan tepatnya. Pokoknya kalian jalan aja, di lantai 3 ada resto, di lantai 2 nya ada buffet. Jadi komplit banget nih untuk kalian warga Indonesia yang ada di Korea Selatan, tepatnya di daerah Ansan. Jangan lupa mampir di sini ya. Dan kali ini aku mau mencoba menu makanannya adalah, ini ada onde-onde juga ya, ini ada onde-onde, terus ini ada es buah, terus ini ada hot plate-nya ya. Wih, mantap banget. Dan ini ada tahu, ada urap-urap. Jadi untuk kalian yang kangen Indonesia, ini pasti mantap banget. Terus ini ada ini, jus alpukat. Oke. Rasanya mantap banget, dan sayur makanannya seperti apa? Mantap banget. Review jujur ya, kita udangnya dulu. Mau masuk video aku enggak? Lu mau masuk video enggak? Enggak. Kenapa? Terbanyak komen enggak mau. Kenapa? Lu takut terkenal ya? Ini aku sama temen, tapi dia tuh anti kamera temen-temen, jadi enggak mau di expose. Takut terkenal katanya. Karena udah terkenal. Mantap. Aku mau bungkus. Nambah mau bungkus. Itu. Mau bungkus ya? Kenyang. Bucinnya sama pistol. Enggak lambat cemilan. Dan adalah seperti ini. Ini tuh bisa delivery order juga ya teman-teman ya. Dan biasanya di sini tuh juga bisa karaokean juga, karena hari ini nggak bisa, entah rusak atau apalagi maintenance ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi kita cuman makan aja dulu seperti ini. Oke. Dan kita coba onde-ondenya seperti apa. Ini masuk kamera. Ini apa sih? Mantap banget. Ini mantap. Masih panas. Buahnya beneran mantap banget. Ini murah banget juga. Porsi ini tuh 6.000 won ya. Wah, gede banget beneran. Bisa buat 3 orang ini keren. Ada yang komplain katanya porsinya kegedean, minta dikecilin. Katanya nasi spesial di sini.
Bener-bener. Hah? Gak apa-apa, suaranya doang kok, enggak ini, enggak. Biar lega kan. Nyoba kangkungnya. Mantap, bah. Enak banget. Enak banget. Enak banget, beneran. Yakin? Es buahnya lo yang mantap banget. Besok. Ini bisa berdua. Ini sama pemiliknya langsung ownernya. Silakan. Tutupnya sampai jam berapa? Bulan 7 masih jam 10, tapi setelah bulan 7 mau kaget aku. Bulan 7-nya duluan. Langsung bulan 7, bulan depan berarti. Dengan peraturan PSBB yang baru itu bisa sampai jam 11 malam. Oke. Jangan lupa mampir ya, langsung ownernya langsung nih. Mantap rasanya. Udah. Satu dia tuh kuliner, ini namanya kita review kuliner. Udah diginiin dong, udah mantap, udah lepas. Jadi hot plate nya ini ada cumi ya, cumi terus kangkung sama udang, namanya kangkung seafood plate, nggak tahu deh namanya. Mantap. Terus buahnya yang paling mantap, recommended banget. Tahunya ada urapnya, terus ini ya ada datang lagi. Tapi jeruknya ini jadi pakai jeruk buatan saya. Enggak apa-apa, rasanya sama. Asam. Mirip. Tetap asamnya sama. Kalau Makassar kenapa enggak ada pisang hijaunya? Tapi pisang hijaunya itu saya belum belajar. Oke. Biasanya satu set. Ini soto Makassarnya. Ayo dicoba. Enggak nampak muka. Terima kasih tuh ada paru, ada ati, ada bebek. Saya tuh jeroan semua ya, guys. Oke. Okay. Ada daging, ati, bebek. Oke. Okay. Komplit banget. Mantap. Pakainya pakai lontong. Wih, jorannya habis hujan gini kan. Enak banget, guys. Mantap pokoknya. Gimana rasanya? Lebih ke arah mana? Segernya kah? Gurihnya kah atau gimana? Kalau soto Makassar tuh khasnya kan dari Makassar kan. Nah, aku tahu rempah ini tuh pakai kacang. Jadi gurihnya tuh gurih banget. Lebih ke rempah ya, lebih ke gurih. Sambelnya dong, enggak suka pedes apa? Gak. Udah. Enggak suka pedes emang. Oke, guys, sekian video ini ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tonton terus videoku. Ikuti terus ya videoku karena aku akan mereview lebih banyak lagi ya makanan Indonesia maupun makanan Korea ya, terus wisatanya juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and bye-bye. Lu bye-bye enggak? Suaranya doang. Bye-bye. 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 Tangannya